Orang sabar tahu bagaimana bertahan dalam situasi yang sulit. Kesabaran adalah sifat yang sulit dipahami. Tidak semua orang memilikinya dan seringkali diabaikan. Sabar mungkin bukan suatu hal yang menarik, namun memiliki sifat yang sabar adalah sesuatu yang mengagumkan. Jika dunia ini hanya dipenuhi oleh orang-orang yang menuruti kata hati dan tidak sabar, pasti akan bahaya dan terjadi banyak konflik. Definisi sederhana kesabaran adalah mampu bertahan menghadapi situasi provokasi, situasi yang menjengkelkan, atau negatif tanpa mengeluh. Orang yang sabar memiliki kemampuan untuk menanganinya. Mereka bertahan dalam situasi yang paling sulit. Orang sabar, rajin dan mampu meluangkan cukup waktu untuk melakukan sesuatu dengan benar. Karena mereka tidak sabar untuk menyelesaikan proyek mereka dengan baik dan dibuat dengan cermat. Bila mereka menemukan halangan, mereka mampu mengatasinya dan menemukan acara lain untuk menyelesaikannya. Bila kesabaran adalah salah satu ciri kepribadian Anda, Anda tidak mengganggu orang lain saat berbicara, karena Anda tidak sabar menunggu mereka menyelesaikan ceritanya. Inilah 6 zodiak paling sabar hingga disebut kesabarannya seperti malaikat, yang tidak membiarkan hal-hal kecil membuatnya terpuruk. 1. Taurus tanggal 20 April tanggal 20 Mei. Di luar, Taurus mungkin tampak seperti orang-orang yang suka pesta, tapi di dalam, Taurus berhati-hati, pendiam, dan sabar. Tingkat kesabaran yang tinggi membuat mereka berhati-hati sebelum memulai hubungan atau memberi orang lain kepercayaan. Taurus tidak cepat marah. Kesabaran membuat mereka menjadi orang yang gigih dan tangguh. Mereka tidak akan berhenti karena alasan apapun. Nomor 2, Capricorn. Tidak ada yang lebih mengerti, seperti pemilik zodiak Capricorn, bahwa segala sesuatu membutuhkan waktu. Mereka lebih suka meluangkan waktu daripada terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu karena bisa mengacaukannya. Mereka tidak suka melakukan kesalahan, terutama kesalahan yang bisa dihindari dengan hanya memiliki sedikit kesabaran. Mereka bisa menunggu. Individu Capricorn akan menunggu sampai mereka memiliki keuangan sesuai keinginannya. Mereka juga sabar menunggu bertemu dengan orang yang tepat, sebelum mereka mempertimbangkan untuk menjalin hubungan jangka panjang. 3. Libra, tanggal 23 September tanggal 22 Oktober. Libra lebih suka menunggu daripada membuat seseorang merasa tidak nyaman apalagi menimbulkan konflik. Libra seringkali memiliki percakapan yang panjang dengan orang tua, karena mereka menganggap tidak sopan untuk memotongnya. Libra membenci konflik yang tidak perlu. Keanggunan dan kesopanan mereka muncul dari kemampuan mereka untuk bersabar. Seorang Libra akan meluangkan waktu untuk mendengarkan kedua sudut pandang dalam sebuah argumen, itulah sebabnya mereka juga sangat diplomatis. 4. Virgo, tanggal 23 Agustus tanggal 22 September. Salah satu alasan mengapa Virgo gitu sabar adalah karena mereka cenderung perfeksionis. Kesempurnaan tidak segera terjadi dan jika seseorang berusaha meraihnya, mereka harus bisa meluangkan waktu. Virgo melakukan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya. Jika mereka tidak sabar, mereka akan frustrasi untuk mencari solusi. 5. Scorpio, tanggal 23 Oktober tanggal 21 November. Scorpio pandai dalam memainkan permainan menunggu dan itu membutuhkan banyak kesabaran. Scorpio adalah orang-orang yang memiliki perencana yang bagus. Bayangkan bahwa seekor kalajengking seperti pemangsa yang menunggu untuk menerkam mangsanya. Seperti itu gambaran tentang kesabaran. Mereka tidak akan melakukan langkah apapun sampai mereka bisa membayangkan semuanya. Serta memutuskan untuk menunggu sampai semuanya berada pada tempatnya saat mereka menyerang. 6. Cancer, tanggal 21 Juni tanggal 22 Juli. Mendengarkan adalah kunci bagi Cancer, dan itulah kesabaran mereka yang membuat mereka menjadi pendengar yang baik. Ketika jatuh cinta, Cancer bersedia menunggu orang yang tepat datang dalam kehidupan mereka.
atau jika memang itu yang mereka tunggu.